Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan channel Mestudin Mes yang insya Allah akan selalu menyajikan cerita rakyat, sejarah puyang, sejarah marga dan sejarah masuknya agama Islam di Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Oke pemirsa dalam video kali ini channel Mestudin Mes akan menayangkan cerita rakyat kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kerajaan Ulak Lebar Bukit Sulap. Cerita berasal dari sebuah negeri di kaki Bukit Sulap, kebanggaan masyarakat kota Lubuk Linggau sampai zaman sekarang. Di kaki Bukit Sulap, dari arah barat laut ke selatan mengalir Sungai Kasih dan Sungai Ketue. Kedua sungai tersebut bermuara di Sungai Kelingi. Negeri tersebut kemudian menjadi kerajaan ulak lebar serta diperintah oleh Raja Biku. Memiliki kebiasaan sebagai pengembara sakti, Raja Biku bergelar, delapan tangan dewa. Raja Biku menguasai ilmu kesaktian yang dimiliki oleh delapan orang dewa. Istri Raja Biku bernama Putri Ayu Selendang Kuning, seorang peri jelita dari alam dewata. Berstatus sebagai permaisuri Raja Biku, Putri Ayu Selendang Kuning adalah adik dewa mantra guru sakti tujuh. Dewa Mantra dipercaya sebagai utusan kayangan penjaga ulak lebar serta negeri-negeri di sekitarnya. Raja Biku belum memiliki keturunan meskipun telah 10 tahun berkeluarga dan memerintah di kerajaan ulak lebar. Rakyat ulak lebar hidup damai dan sejahtera. Mereka memiliki raja yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Sebaliknya, kegelisahan istana beserta seluruh rakyat ulak lebar terus menguat, siapa kiranya yang akan mewarisi tahta Raja Biku Kelak. Waktu terus berjalan dan Raja Biku kemudian mengadukan kegelisahannya kepada Dewa Mantra Guru Tujuh. Wahai Dewa Mantra Guru Tujuh, sebagaimana Dewa ketahui kami sudah 10 tahun menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Kami sudah tahu, kami akan mengujimu beberapa ujian lagi. Apakah kalian sanggup? Apapun ujiannya akan kami lakukan. Kami benar-benar menginginkan, menginginkan anak. anak kalian harus melakukan pertapaan di bukit itu. Jangan berhenti sebelum mendapatkan petunjuk. Baiklah, Baiklah dewa, dewa kami siap. Kami siap. Kemudian Raja Biku dan Putri Ayu Selendang Kuning melakukan pertapaan di Bukit Alas Rimba sekarang Bukit Sulap. Setelah menjalankan pertapaan, pada gilirannya beroleh kabar gembira tentang kelahiran anak-anak mereka. Raja Biku akhirnya memiliki keturunan setelah menuruti arahan Dewa Mantra Guru Tujuh. Enam anak Raja Biku, mereka adalah mujizat dari alam dewata, terlahir karena keramat kembang tujuh dari kayangan. Mereka adalah sang putra mahkota yang diberi nama Sebubur atau Linggau, Dayang Torek, Dayang Jeruju, Dayang Teriji, Dayang Ayu, dan Dayang Iring Manis. Di antara kelima putri raja Biku, Dayang Torek dikenal sebagai putri raja yang paling cantik. Kecantikan Dayang Torek terkenal ke seantero negeri, sehingga kepadanya dilekatkan sebutan Bakperi dari kayangan. Banyak raja dan pangeran yang berhasrat untuk mempersunting Dayang Torek. Di lain pihak, sebubur atau linggau sebagai satu-satunya saudara laki-laki dalam keluarganya terus bertumbuh menjadi seorang pengembara sakti. Dia menimba banyak ilmu kesaktian sebagai persiapan sebelum mewarisi tahta kerajaan ulak lebar. Karenanya sebubur atau linggau acap kali meninggalkan kerajaan. Dia mengembara dari satu negeri ke negeri lain. Menjalani pertapaan secara berulang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sekaligus menjadi ritual linggau dalam memperdalam ilmu kesaktian yang dimiliki. Karena pada masa itu, siapa yang paling tinggi ilmu kesaktiannya, maka dialah yang berkuasa. Kemampuan ilmu beladiri yang mumpuni serta keterampilan dalam memperbuat hal-hal yang berada di luar akal sehat manusia merupakan ukuran penting, sehingga. Seseorang dihargai di tengah masyarakat. Karenanya, salah satu tujuan hidup di masa itu adalah menguasai berbagai ilmu kesaktian. Meskipun untuk mendapatkannya, seorang harus melalui berbagai rintangan serta mara bahaya yang mengancam nyawa. Seseorang di kala itu tidak akan berhenti mencari ilmu kesaktian sebelum dia tersohor ke berbagai pelosok, karena kesaktian yang dimiliki. Demikian juga dengan Linggau, putra mahkota kerajaan. Ia adalah putra kesayangan baginda, seorang raja yang dikenal arif serta bijaksana di seantero negeri. Linggau adalah tumpuan harapan istana, penerus serta pewaris kejayaan kerajaan di masa depan. Di luar istana, rakyat kerajaan di lembah Bukit Sulap tersebut hidup damai dan sejahtera. Mereka mencukupi seluruh kebutuhan hidup dengan mengolah serta memanfaatkan berbagai hasil yang telah disediakan oleh alam. Rakyat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita serta senantiasa merasa dinaungi oleh keluarga istana. Apalagi raja mereka terkenal sakti mandraguna. Kesaktian Baginda Raja tidak hanya dikenal di dalam lingkungan kerajaan. Baginda raja ditakuti oleh para pendekar sakti yang hidup di masa itu, terutama oleh para penjahat dan perampok. Putra mahkota Linggau dikenal mempunyai berbagai ilmu ketangkasan dan kesaktian. Sedari kecil, dia telah mewarisi kesaktian sang raja serta menimba ilmu ke berbagai guru yang mumpuni. Linggau terus bertumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian mulia. Wajah rupawan menjadikan Linggau sangat disayangi oleh seluruh anggota kerajaan, serta senantiasa menjadi buah bibir masyarakat. Banyak para gadis di kerajaan yang mendambakan menjadi pendamping hidupnya. Sayang seribu kali sayang, putra mahkota Linggau belum bermaksud menjatuhkan pilihannya pada seorang gadis. Sebagai pewaris tahta kerajaan, putra mahkota Linggau menyadari tugas serta tanggung jawabnya kelak. Karena itu, yang terpenting bukanlah segera menikah serta menjalani kehidupan berumah tangga. Tugasnya sekarang mengumpulkan banyak bekal pengetahuan sebagai calon pewaris tahta kerajaan Ulak Lebar. Berilmu tinggi, baik ilmu kesaktian maupun ilmu tentang pemerintahan. Pilihan hidup tidak segera mempersunting seorang gadis menjadikan Linggau dijuluki bujang tua. Namun demikian, julukan tersebut tidaklah menjadikan Linggau surut dari keputusan yang diambil. Dia tetap dengan sikapnya, menimba banyak pengalaman, serta memilih untuk tidak segera menikah. Apalagi dia memiliki dayang torek, adik perempuannya yang cantik jelita. Kecantikan dayang torek tersebar sampai ke kerajaan tetangga. Linggau sangat menyayangi dayang torek. Dia sadar bahwa Dayang Torek adalah incaran setiap pemuda di kerajaan bahkan yang berasal dari kerajaan tetangga. Karena itu, tanggung jawabnya adalah melindungi Dayang Torek. Ia tidak mencemaskan setiap pemuda yang ada di kerajaan ulak lebar. Sebaliknya, gelagat kurang baik justru muncul dari para raja dan pengeran sakti yang berasal dari kerajaan tetangga. Mereka mengincar Dayang Torek dan tentunya akan menempuh segala cara untuk dapat mempersuntingnya. Raja Sriwijaya yang berada di hilir Sungai Musi adalah seorang raja yang sangat menginginkan untuk mempersunting Dayang Torek. Sang raja kemudian mengirim utusan ke Ulak Lebar dengan maksud meminang Dayang Torek. Prosesi pinangan tersebut bertepatan dengan kepergian Raja Biku ke negeri Cina sekaligus perjalanan Putra Mahta Linggau untuk menyusul ayahanda tercinta. Keluarga istana mengalami kepanikan atas pinangan Raja Sriwijaya. Dayang Torek menolak pinangan tersebut dan penolakan itulah yang kemudian menjadi pangkal permasalahan yang dihadapi kerajaan ulak lebar. Raja Sriwijaya merasa tersinggung atas penolakan Dayang Torek serta memutuskan untuk menculiknya dengan mengerahkan pasukan dan mengirim panglima terhebat bernama Raden Bintang. Pasukan Kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan laskar Kerajaan Ulak Lebar. Dayang Torek berhasil di bawah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Ulak Lebar merasa terhina dan berduka secara mendalam atas kejadian tersebut. Namun tidak berdaya karena raja dan putra mahkota sedang tidak ada di kerajaan. Lama berlalu, putra mahkota Linggau pun kembali dari perjalanan panjang menyusul keberangkatan Raja Biku. Dia kembali ke Ulak Lebar dengan tangan hampa karena tidak membawa serta Raja Biku. Sang raja ulak lebar telah silam ke dasar Laut Cina Selatan. Raja Biku memenuhi takdirnya sebagaimana disampaikan dulu oleh Dewa Mantra Raja Tujuh. Maka, bertambahlah kedukaan Kerajaan Ulak Lebar segera dilaksanakan hari berkabung selama tujuh hari tujuh malam. Setelah itu, putra mahkota Linggau segera dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya yang telah silam. Setelah beberapa hari, Raja Linggau memutuskan untuk menjemput Dayang Torek ke Kerajaan Sriwijaya. Dia segera berpamitan kepada ibunya, Putri Ayu Selendang Kuning. Maaf, Ibu, Ananda bermaksud menjemput Adinda Dayang Torek di Kerajaan Sriwijaya. Ya, anakku, demi martabat dan harga diri, Kerajaan Ulak Lebar Ibu, izinkan kamu pergi ke Kerajaan Sriwijaya. Namun persiapkanlah dirimu. Mintalah perlindungan pamanmu Dewa Mantra Guru Tujuh. Baik Ibu, hamba mohon doa Ibu. Mereka menangis sesegukan merasakan sedih atas apa yang menimpa kerajaan ulak lebar. Raja Linggau segera bertapa memohon petunjuk dari Dewa, dan memohon agar Dewa Mantra Guru Tujuh mengiringi dan melindunginya selama dalam perjalanan. Sesuai petunjuk Dewa Mantra Guru Tujuh, maka Raja Linggau berangkat sendirian ke Sriwijaya. Dengan ilmu kesaktian yang tinggi Raja Linggau akhirnya mampu membawa pulang Dayang Torek yang ternyata telah memiliki seorang anak, keturunan Raja Sriwijaya. Perjalanan pulang Raja Linggau beserta Dayang Torek ditandai oleh peristiwa tragis meninggalnya anak Dayang Torek. Anak tersebut meninggal karena meronta tidak mau diajak ke kerajaan ulak lebar. Anak tersebut jatuh terlepas dari pegangan ketika menaiki burung elang raksasa jelmaan Dewa Mantra Sakti Guru Tujuh. Dewa Mantra Sakti Guru Tujuh tidak dapat menyelamatkannya. Mungkin itu takdir dari anak tersebut. Setelah tiga bulan berlalu prajurit kerajaan ulak lebar yang menjadi mata-mata di kerajaan Sriwijaya pulang dan memberi kabar bahwa kerajaan Sriwijaya akan menyerang kerajaan ulak lebar secara besar-besaran. Raja Linggau tahu kekuatan kerajaan Sriwijaya dia mengkhawatirkan keselamatan rakyatnya. Dan prajurit kerajaan Sriwijaya bukan tandingan prajuritnya. Maka Raja Linggau memerintahkan ibunda putri Ayu, selendang kuning, dan keempat adiknya, Dayang Jeruju, Dayang Teriji, Dayang Ayu, dan Dayang Iring Manis, untuk mengungsi ke puncak Bukit Alas Rimba, Bukit Sulap. Raja Linggau pun menyembunyikan dayang torek di dasar sungai. Raja Linggau sengaja membuat sebuah lubuk yang dalam di dasar sungai. Dengan ilmu kesaktiannya dan batuan Dewa Mantra Guru Sakti Tujuh Hair tidak dapat masuk ke lubuk tersebut. Dan di dalam lubuk tersebut dindingnya dihiasi selayaknya kamar Putri Raja. Disitulah Dayang Torek bersembunyi, tidak seorang pun mengetahui keberadaan lubuk persembunyian Dayang Torek tersebut. Kemudian kekhawatiran Raja Linggau terbukti, Kerajaan Sriwijaya dengan membawa pasukan besar menyerang kerajaan Ulak Lebar. Dengan kebijaksanaannya Raja Linggau tidak memerintahkan prajuritnya untuk berperang. Karena dia yakin prajuritnya tidak akan mampu melawan pasukan yang sepuluh kali lebih banyak itu. Raja Linggau menghadapi sendiri pasukan dari kerajaan Sriwijaya. Wahai, utusan dari kerajaan Sriwijaya, Aku raja linggau, dan prajuritku tidak akan melawan pasukanmu. Apa yang kamu inginkan? Serahkan istri raja kami, Dayang Torek, dan anaknya untuk kami bawa ke Kerajaan Sriwijaya. Adikku, Dayang Torek, dan anaknya telah silam ke negeri dewata. Dia tidak ada lagi di sini. Kami tidak percaya. Ayo, serbu! Maka menyerbula ribuan prajurit kerajaan Sriwijaya ke istana kerajaan Ulak Lebar. Namun mereka tidak menemui hadangan dari pasukan kerajaan Ulak Lebar. Mereka tidak menjumpai satupun pembesar dan prajurit kerajaan Ulak Lebar. Sebagian pasukan diperintahkan untuk mencari putri Dayang Torek dan anaknya di rumah penduduk dan di hutan-hutan sekitar kerajaan Ulak Lebar, termasuk juga hutan Bukit Alas Rimba. Namun pasukan itu tidak menjumpai seorang pun di Bukit Alas Rimba. Ternyata Ibunda Raja Linggau Putri Ayu Selendang Kuning dan keempat anaknya Dayang Jeruju, Dayang Teriji, Dayang Ayu dan Dayang Iring Manis telah silap atau menghilang ke alam dewata dibawa oleh Dewa Mantra Guru Sakti Tujuh. Begitu pula Putri Dayang Torek yang berada di lubuk yang dibuat kakaknya Raja Linggau telah silam ke negeri Dewata dibawa oleh Dewa Mantra Guru Sakti Tujuh. Raja Linggau sangat sedih dan bercampur marah, ia mengamuk menyerang Panglima Kerajaan Sriwijaya. Awalnya Raja Linggau dapat mendesak Panglima Kerajaan Sriwijaya namun perwira Kerajaan Sriwijaya yang lainnya membantu. Sehingga Raja Linggau dikeroyok oleh tujuh orang yang berilmu tinggi. Satu persatu perwira kerajaan Sriwijaya dapat dikalahkan, sudah empat orang tewas, tinggal tiga orang lagi. Namun Raja Linggau akhirnya kelelahan. Di tengah kegentingan tersebut datang cahaya terang dari arah puncak bukit memanjang seperti tangan dan mengambil Raja Linggau. Masyarakat kerajaan ulak lebar segera menyembah ke arah bukit. Mereka tahu itu Dewa Mantra Guru Sakti Tujuh yang selama ini melindungi kerajaan ulak lebar. Tiba-tiba angin kencang memporak-porandakan pasukan kerajaan Sriwijaya yang berada di dalam kerajaan seolah tersedot keluar dan memaksa pasukan itu pulang ke kerajaan Sriwijaya. Setelah badai itu reda, kerajaan ulak lebar porak-poranda. Rakyat kerajaan ulak lebar berduka, mereka sangat kehilangan raja dan keluarganya yang sangat mereka cintai. Mereka rela berkorban untuk rakyatnya. Mereka percaya bahwa keluarga raja silap di bukit itu. Mereka mengkeramatkan bukit itu yang mereka sebut Bukit Silap atau Sulap. Kemudian, lubuk yang dibuat oleh raja linggau mereka keramatkan, dinamakan Lubuk Linggau. Lubuk itu berada tepat di bawah jembatan yang terletak di dusun Linggau, kelurahan Linggau, kecamatan Lubuk Linggau, Barat I. Lubuk tersebut kecil dan dalam serta air di atasnya sangat tenang. Tidak pernah ada batu yang menutupi lubuk tersebut. Dahulu daerah di sekitar lubuk tersebut dikenal dengan nama dusun Linggau. Sekarang menjadi nama sebuah kota, kota Lubuk Linggau. Silampari, begitulah lidah orang lubuk linggau yang hidup setelah masa Raja Linggau dan Kerajaan Ulak Lebar. Raja Linggau beserta seluruh anggota keluarganya meninggalkan alam dunia dan kembali ke alam dewata. Secara terminologi kata silampari bermakna, peri, yang, silam, dan memang demikian makna yang disematkan oleh orang lubuk linggau hingga masa sekarang. Demikian cerita asal-usul Kota Lubuk Linggau yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa berlangganan, subscribe, aktifkan lonceng pemberitahuan, sukai, dan berikan komentar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.